Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu kang. Astagfirullahaladzim. 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 Ini powernya cukup lumayan besar. Sampai tangannya mau dibawa masuk. Ini sepuh. Sepuh ya kan? Sepuh banget ini. Puan Kuningan ini asli sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-temanku dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti acara pada malam hari ini di Desa Karangreja. Dan perlu diketahui bahwa acara pada malam hari ini adalah memberikan sebuah edukasi pendidikan untuk kita semua, baik kalangan ibu-ibu, pemuda ataupun anak-anak yang kita cintai di sini, bahwa perlu sekali sangat memberikan pendidikan kepada anak-anak kita untuk menghapus mental block di pikirannya ataupun di alam khayalnya dengan dipenuhi rasa takut, bahwa anak-anak di sini masih ada rasa ketakutan dengan setan-setan yang ada hanya di ayam khayal manusia itu sendiri, ya. Artinya, dan ibu-ibu juga merasakan ketakutan. Nah, akhirnya di sini bersama Kang Asep ingin membuktikan bahwa patut kita imani saja bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada alam ghaib, bahwa untuk diimani bahwa alam ghaib itu ada, akan tetapi jangan menimbulkan rasa takut, akan tetapi menimbulkan tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang telah dilakukan oleh Kang Asep, artinya mewujudkan pusaka dan sebagainya di channel-channel yang lain, di video yang lain, itu adalah untuk mengedukasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di alam dunia ini. Artinya jangan sampai salah berpikir ataupun salah merasa, salah mengartikan, ya. Kita lurus-lurus saja, ihdinas siratal mustaqim, dengan pikiran yang jejeg, perasaan yang jejeg, dan juga semangat yang jejeg untuk menempuh jalur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai apapun benda yang ada di dunia ini untuk menghalangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada malam hari ini Kang Asep ingin mewujudkan suatu benda yang ada di pekarangan ini untuk apa? Untuk membuktikan kepada ibu-ibu yang ada di sini, grup rombeng, ya. Artinya setelah barang itu terwujud, bukan berarti atas kehebatan dari Kang Asep, ya, tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa mewujudkan semua yang untuk diimani hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meminta doanya kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak, juga pemirsa dimanapun berada, untuk dimudahkan segala urusan pada malam hari ini, acara tersebut, ya Bu, ya. Dan juga ibu-ibu, anak-anak, semuanya diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jangan pakai lama. Ayo Kang Asep, kita mulai saja, ya. Ya, terima kasih ibu-ibu, ya. Iya. Ya, yuk. Di sini aja anak-anak, di sini, ya. Enggak mau ikut. Enggak, di sini aja.
murid. Salamu ala Muhammad. Ya Rabbi, Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, salli wa sallim. Sosok yang ada di video daripada hadir, jangan lupa Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Tertarik sama sosok Ishak yang ada di sini. Sosok mudah-mudahan pada malam hari ini bisa bayangin kesempatannya ya. Kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Jadi di sini ada sosok tinggi besar di situ depan. Sosok tinggi besar, Kang? Di sini ada sosok tinggi besar. Nah, di sebelah sana ada sosok perempuan. Di sini ada kunti. Oh. Dan di sini ada, itu di pohon yang tadi lagi, ada sosok seekor monyet. Seekor monyet, Kang? Seekor monyet. Astagfirullahaladzim. Insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini tangan saya bisa mengambil wisata yang ada di sini. Ini cukup pos sekali di sini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Astagfirullahaladzim itu kang. Sallallahu alaihi wasallam.
ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Daun pisang. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Ini panjang nih. Panjang, Kang. Panjang. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Trisula, panjang. Astagfirullahaladzim. Ini powernya cukup lumayan besar. Astagfirullahaladzim. Sampai tangannya mau dibawa masuk. Astagfirullahaladzim. Ini sepuh. Sepuh ya, Kang? Sepuh banget ini. Puan Kuningan, ini asli sepuh. Ini sudah ya. Ini sudah ya.
Nah, jadi ini hanya benda bersejarah zaman dulu, ibu-ibu. Ya. Ya. Jadi aja sampai wedi maning nang pikiran aja wedi. Cuma go dikenali bahwa barang ki mau barang sejarah sing zaman kuna, ya. Mbah-mbah dewek, buyut-buyut dewek lagi apa mempertahankan negara Indonesia zaman semana, ya. Akhirnya orang nana sing ngurusi tertanam ning jero tanah, ya. Kira-kira peninggalan apa? Ini pokoknya tambah buyutnya dewek kayak gue. Jadi aja wedi maning ya. 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 Aja wedi, wedine mung hanya pikiran sampean. Nah, gimana Kang Asep tentang penduduk di sini ganggu apa tidak ini? Ganggu. Enggak ganggu, berarti yang ganggu pikirannya sendiri ya Kang Asep ya. Yang ganggu pikirannya sendiri. Udah yakin ya? Rumahnya berarti kosong. Kosong. Ya. Berarti yang mengganggu kita selama ini adalah pikiran kita sendiri yang mengadakan pikiran kita sendiri. Yang ketakutan dibuat sendiri. Nah, itu makanya sekarang sudah terjawab ya Ibu ya. Ya. Khayalan dewek. Ya. Yo Kang Asep. Jadi alhamdulillah ini sudah diberikan apa namanya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri Asep membuktikan barang bersejarah ya. Tapi ini untuk edukasi untuk para ibu-ibu yang selama ini takut adanya setan ya. Bahwa adanya alam gaib itu adalah untuk diimani ya, bukan untuk ditakuti ya Bu ya. Ya, berarti ini memberikan pada malam hari ini memberikan pendidikan yaitu edukasi artinya untuk menghapus mental block ketakutan yang tidak ada penyebabnya. Artinya penakutan yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Nah, oke, karena itu berkat doa-doa ibu-ibu dan bapak-bapak juga peserta di sini atas doanya kita diberikan kemudahan pada masa apa malam hari ini ya acaranya ya. Dan jangan lupa subscribe channel Kang Asep channel ya. Apa? Subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena mana ini?